kita sudah tiba. Lihat kejutannya berhasil atau tidak ya. Jadi saya tuh suka begini-begini karena kayak inspirasi gitu teman-teman. Karena kalau tidak pasangan tidak halal ya teman-teman. Yang paling bikin dia senang ternyata bukan kamarnya ini, dia punya kejutan itu yang padahal saya udah bikin luar biasa. Yang bikin dia paling senang itu teman-teman adalah kita sudah tiba. On the way. Jadi ini hotelnya. Cakep ya. Jadi kita sudah di hotel untuk kejutannya Jonathan. Kamar nomor berapa? 701. Oke. Jadi kita mau ke situ teman-teman. Lihat kejutannya berhasil atau tidak ya. Kayaknya dia suka sih. Oke. Masuk-masuk. Tada! Wow. Ini kejutannya. So fancy. You like it? Really nice. Yay. Ta-da. Kita room tour sedikit ya teman-teman. Room tour. Tapi syukurlah pacar dia suka. Jadi teman-teman ya, ini adalah kejutannya buat dia. Karena biasanya memang selalu jalan-jalan dengan dia tuh kalau pas liburan, pas hari-hari spesial gitu. Jadi kita room tour sedikit untuk ini apa? Mana buka ini segala macam. Oh, ini dia punya lemari. Jadi ini lemarinya. Ada ekstra, kayaknya ekstra bantal. Terus ini ya. Tidak tahu buka apa, bagaimana. Oh, ini sudah terbuka. Maaf, agak-agak kagok. Terus ini ada lemari lainnya. Terus ini dia punya kamar, kamu sudah lihat. Ada meja duduk begini di sini. Terus ini dia punya toilet kalau nggak salah. Yuk, ini dia punya toilet sepanggal ini. Dan ada dia punya minibar begitu. Dia punya minibar. Tada! Ada isi, kalau tidak salah ya. Tapi ya teman-teman, seperti biasa tips bawa minibar sendiri dari rumah. Segala macam wine apa segala macam. Tapi ada kopi, teh. Ini mau bikin dingin sedikit karena terlalu panas kayaknya. Terus ini dia punya tempat tidur. Terus ini dia punya bathtub. Jadi bathtubnya tuh sekalian bisa view keluar. Jadi setidaknya kalau berendam begitu agak sedikit pemandangan begitu teman-teman ya. Begitu ceritanya. Tapi ya ini bikin karena mau pemandangan buat dia. Jadi sekalian itu kalau mau duduk-duduk sebelah sini bisa. Tapi mau duduk-duduk sebelah sini juga bisa. Tapi ini ada punya toilet, toiletnya terbuka. Jadi ini memang khusus buat pasangan. Karena kalau tidak pasangan tidak halal ya teman-teman. Ini udah punya kamar mandi. Jadi ya ini bagaimana? Senang? Senang. Ya. Really nice. Really luxury. Really nice for us. Oke, kita akan menikmati teman-teman. Tapi tadi lumayan jalan-jalan, lumayan lama. Kita agak-agak panasan mungkin mau mandi. Tapi ya ini ternyata bukan batu, sekira batu tapi ini bukan batu, it's wood, I think. Buat dia punya wastafel lumayan ya. Jadi saya tuh suka begini-begini karena kayak inspirasi gitu teman-teman. Jadi ini dia punya kamar mandi spanggal yang agak-agak transparan. Jadi kalau mandi agak-agak transparan kelihatan suami tidak apa-apa. Dan televisinya kayaknya di sini. Bukan kayaknya tapi ya pastinya. Dan ya betul. Itu dia punya remote tadi. Jonathan kasih nyalakan dan tada! Depu TV naik macam itu, apa namanya? Mau bilang apa namanya nih? Bendera. Kenaikan upacara bendera. Tapi ya, jadi kita nyantai-nyantai dulu teman-teman. Hey baby. Dan karena ini dia punya TV sunyala, jadi Tom punya view seperti ini. Dan teman-teman, yang paling bikin dia senang ternyata bukan kamarnya ini, dia punya kejutan itu yang padahal saya udah bikin luar biasa. Yang bikin dia paling senang itu teman-teman adalah, kalau kalian bisa lihat, tadaaa, ada bis Ajax teman-teman. Jadi seperti kalian tahu Ajax adalah apa namanya, klub sepak bolanya Belanda yang sangat-sangat di support, didukung oleh satunya suami ya.
ternyata ada ucapan selamat ulang tahun, dapat permen. Lucu banget. Ini dia punya toiletries. Dia punya apa nih? Hair dryer Dyson. Dan toiletriesnya ternyata dibikin semuanya di sini gabung jadi satu gini, teman-teman. Dan orang sini tidak biasa pakai shower cap ya, jadi kalau shower cap saya mesti minta. Ada shower gel, ini juga shower gel, ini body lotion, ini sabun, ini hair conditioner, ini shower gel, banyak juga. Tidak ada shampoo, hair conditioner, body lotion, tidak ada shampoo. Tidak ada shampoo, hair conditioner sama. Oh, shampoo cuma sepenggal dusta. Oh tidak, ada dua kayaknya. Oh oke. Jadi ini segala macam peralatan, teman-teman. Dia punya toiletries. Tapi ya bagus ya, lumayan buat inspirasi kalau kalian bikin kamar mandi. Ini kamar mandinya, showernya, di shower, rain shower. Ini suami tidak include. You're not included. I said it's for inspiration. Bisa buat duduk-duduk sama iya, ini dia punya bath. Mungkin nanti kita coba. Ada dia punya jetnya juga, jadi jet dengan view seperti ini. Mungkin harusnya kayak gini terus ya, dengan view seperti itu, pacip kaki. Sama saya punya view yang ini, sunset sebelah sini, kita nggak dapat. Tapi ya begitu saja, teman-teman, view hotel tournya kita kali ini. Ini bisa duduk juga di sini sepanggal dusta. Jonathan Desu santai di belakang. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Happy baby. Dadah.